Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Baik. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Dr. Insinyur Suwandi MSI, yang terhormat Kepala Balai Besar Peramalan OPT, Dr. Insinyur Eni Tauruslina Amarullah MP, dan kepada kedua narasumber kami, Dr. Suputa dari UGM dan Bapak Wiling Bagariang SPMSI dari Balai Besar Peramalan OPT, juga kepada seluruh peserta BIMTEK Webinar Propak Tani Maju Mandiri Modern. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Rista Susanti dari Balai Besar Peramalan OPT, selaku moderator yang akan memandu pada webinar kali ini.
Pada hari ini, 6 Juni 2022, kita kembali melaksanakan webinar Propak Tani episode 479 dengan tema Pengelolaan Hama Spodoptera frugiperda pada Tanaman Jagung. Tema ini dipilih dengan mempertimbangkan bahwa OPT Spodoptera frugiperda berdasarkan angka evaluasi ramalan MT 2021-2022 di seluruh Indonesia menempati angka tertinggi sebesar 80,35% dibanding OPT jagung lainnya, sehingga diharapkan dengan adanya pemaparan dari narasumber mengenai Spodoptera frugiperda ini mampu menurunkan angka kejadian luas tambah serangan OPT ini sehingga dapat meningkatkan produktivitas jagung. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita memulai pemaparan materi dari narasumber, mari kita simak arahan dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Suwandi. Admin, apakah Bapak Suwandi sudah bergabung dengan kita? Mohon maaf, beliau belum bergabung. Kami infokan lebih lanjut. Baik. Bapak Ibu, berhubung Bapak Direktur belum bisa bergabung, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi. Untuk materi pertama dengan narasumber Dr. Suputa, apakah Bapak Dr. Suputa sudah bergabung? Assalamualaikum, Bapak. Sudah, waalaikumsalam. Baik. Baik, sebelumnya pemaparan materi dari Bapak Suputa, saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Dr. Suputa. Beliau ini menempuh pendidikan S3 di Universitas Gajah Mada Sandwich Lake Program dengan University of Missouri di Columbia, Amerika Serikat. Untuk webinar kali ini, beliau akan memaparkan materi berupa identifikasi Spodoptera frugiperda dan musuh alaminya. Untuk itu, kepada Bapak Suputa kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Akan kami berikan waktu 30 menit mulai dari sekarang. Silakan, Bapak. Okay. Terima kasih Bu atas waktunya. Yang terhormat Bapak Direktur dan yang terhormat Ibu Kepala Balai dan Bapak Ibu semuanya peserta webinar, Pak Wiling juga. Ini ada start video ini apa ya Bu ya? Di pendak ya. Saya akan share screen. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan materi mengenai identifikasi Spodoptera frugiperda dan musuh alaminya. Saya pikir kalau Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, kalau untuk identifikasi Spodoptera sudah mahir ya. Nanti kita mungkin hanya mereview beberapa ini. Sampun terlihat ya Bu. Sudah terlihat, Pak. Identifikasi Spodoptera frugiperda dan musuh alaminya. Nah, tadi sudah disampaikan, ya, kita semua sudah tahu bahwa Spodoptera frugiperda ini bukan OPTKA 1, tapi kemudian masuk ke wilayah kita melalui beberapa negara yang diduga itu terikut banyak hal ya, mungkin terikut angin dan lain sebagainya, termasuk ikut di dalam kapal dan sebagainya. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan bahwa nama spesiesnya Bapak Ibu sudah sangat paham, yaitu Spodoptera frugiperda. Kemudian ada nama umum ya, dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai fall armyworm. Kemudian dalam bahasa Indonesia namanya adalah ulat gerayak jagung ya. Jadi itu adalah nama Indonesia yang dipakai. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan nama Indonesia untuk spesies ini,
gunakanlah ulat gerayak jagung. Nah, ulat gerayak sudah dikenal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya ulat jagung yang ganas. Tapi khusus untuk yang Bubiwerda itu adalah ulat gerayak jagung. Sementara kalau Litura itu adalah ulat gerayak tembakau, misalnya seperti itu. Di ini adalah nama umum dari subgrup daerah tersebut. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa tahu nama umum serangga di Indonesia, misalnya hama di Indonesia, seperti tadi ya, subgrup daerah Bugiverda. Maka Bapak Ibu bisa mengakses website nama umum serangga Indonesia, ya, nama umum serangga yang diterbitkan oleh Perhimpunan Entomologi Indonesia. Jadi tinggal diketikkan saja di situ, di website itu, subgrup daerah, nanti akan muncul semua spesies subgrup daerah. Kemudian tinggal dipilih, misalnya pilih Bugiverda, maka nanti akan muncul di situ. Nama ilmiahnya adalah subgrup daerah Bugiverda G. Smith, ya, ada pengejaannya. Kemudian nama umumnya adalah ulat gerayak jagung, Ordo Lepidoptera, famili Noctuidae, di bidang pertanian, yang terkait dengan bidang pertanian. Nah, di website ini tidak hanya pertanian, ya, nanti ada kesehatan, ada peternakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek untuk nama umum yang baku yang digunakan. Banyak juga yang mengatakan ulat gerayak Bugiverda, misalnya ulat gerayak apa dan sebagainya, itu ada nama yang dipakai. Tapi nama yang baku yang digunakan secara nasional adalah ulat gerayak jagung. Nah, itu bisa dilihat di website PEI tentang nama umum serangga ini. Kemudian identifikasi morfologi, ya, nanti ada DNA, ada dua yang sering kita pakai untuk apa identifikasi. Jadi untuk morfologi itu seperti apa ciri khas gejala serangannya? Morfologi bisa dua, ya, bisa morfologi gejala serangannya, kemudian bisa juga morfologi serangganya. Nah, gejala serangan itu kalau kita terbiasa, saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa ke lapangan, itu sudah bisa mengidentifikasi dengan gejala serangannya. Kemudian kalau DNA, ya, tentu nanti urutan basa DNA-nya yang diandikan bisa, kemudian bisa diduga dia berasal dari mana. Nah, ini adalah titik-titik di mana saya mengambil sampel subgrup daerah Bugiverda yang saya koleksi, dan beberapa itu sudah kami ekstrak DNA-nya untuk kami lihat strain-nya dan sebagainya. Nah, inang sebelum daerah Bugiverda cukup banyak, Bapak Ibu sudah pahami ada polifak. Polifak itu artinya dia mampu menyerang banyak tanaman melebihi satu famili jenis tumbuhan yang diserang. Jadi kalau menurut Montezano dan kawan-kawan, itu dalam citasi Central Agricultural and Bioscience International, dilaporkan ada 76 famili tumbuhan, yaitu sekitar 353 spesies itu menjadi inangnya. Jadi inangnya cukup banyak. Polifak rata-rata golongan subgrup daerah itu polifak. Kemudian inang utamanya memang Poaceae, ya, termasuk jagung ada di dalamnya, ya. Kemudian Asteraceae dan Fabaceae. Nah, ini pengamatan gejala, saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar. Umumnya dia berada di titik tumbuh di tengah itu, ya, ketika tanaman masih fase vegetatif, ini yang sangat merusak. Terlihat dengan gejala serangan daunnya berlubang-lubang, ya. Kemudian ada tanda serangan, ada kotoran ulat di situ, ya, yang menumpuk, biasanya basah begitu. Nah, kalau dibuka seperti ini, ya, ada ulatnya ada di dalam. Nah, kalau pada tanaman yang sudah tidak memasuki fase generatif, memang gejalanya tidak terlalu tampak, nih, meskipun ada beberapa yang tampak terlihat daun
banyak hilang dan sebagainya. Nah, ini untuk pengambilan sampel untuk diidentifikasi itu ada beberapa cara. Yang paling mudah ya larvanya dimasukkan ke dalam alkohol ya. Tetapi kalau nanti Bapak Ibu tidak melakukan ekstraksi DNA, tidak dikirim untuk konfirmasi spesies atau strain, maka itu akan baik kalau di dalam vial itu sudah berisi etanol murni ya. Kemudian ditutup, diberi label tentang nama daerahnya. Sebetulnya ini labelnya ada lagi yang lebih lengkap ya, ada GPS-nya dan lain sebagainya. Termasuk kemudian nanti vialnya itu ditutup dengan aluminium foil agar tidak cahaya tidak masuk. Nah, cahaya bisa merusak spesimen yang di dalam. Nah, ini yang saya temukan di mana di Lampung ya pada 15 Mei 2019 ternyata dia bersifat kanibal ya. Jadi ini saya lihat dia ada larva yang sedang memakan larva yang lain ya. Ini awalnya hidup ya, sama-sama hidup, tapi karena apa kami saat memfilmkan itu sudah terlambat ya, sudah mati, kemudian baru apa difilmkan ya. Nah, ini adalah ya, jadi sangat sangat ganas sehingga biasanya kalau apa lebih dari satu dalam satu tumbuhan itu nanti akan terjadi proses saling memakan ya. Ini adalah penampakannya, saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar. Sepintas kalau dulu belum ada bukit gajah mungkin dikira Pseudoptera litura atau dikira Agrutis ypsilon yang mirip dengan kedua jenis itu ya. Ini pupanya berbentuk optekta biasa seperti Noctuidae pada umumnya. Kemudian ini imagonya berupa ngengat ya. Ada kekhasan sebetulnya di sini ini. Mohon ini maaf Bapak. Okay. Mohon maaf, ini peserta ada yang ini banyak yang ini, suaranya kurang jelas seperti itu. Mungkin oh, suaranya kurang jelas ya, Bapak. Sebentar. Ya. Kalau seperti ini jelas enggak, Bu? Masih belum jelas. Nah, lumayan, Pak. Oh, lumayan. Oh, berarti ya. Saya enggak usah pakai headset. Ya, mungkin headset-nya kurang bagus. Okay. Nah, ini imagonya ya, biasanya yang kita lihat itu ada di sini, kemudian ada tanda di sini, ini khas ya, semua imagonya ada seperti itu. Betina biasanya tampak lebih kusam dibandingkan yang jantan. Nah, morfologi saya kira ini mengulang saja, mereview saja bahwa bentuk ini sangat khas sekali, yaitu huruf Y terbalik ya. Pada kapsul kepalanya itu sangat khas dimiliki oleh Pseudoptera bugiverda, meskipun mitimna dan lain sebagainya juga terlihat, tetapi yang tampak jelas sekali itu pada bugiverda. Nah, selain itu juga ada tanda dua trapisium yang mengapit bujur sangkar di situ ya, yaitu pada ruas ketujuh abdomen itu terdapat trapisium, yaitu titik-titik empat ya membentuk trapisium. Kemudian pada abdomen ruas ke-8 itu berbentuk bujur sangkar, kemudian ke-9 itu berupa trapisium kebalik. Nah, ini juga merupakan karakter khas dari larva Pseudoptera bugiverda. Nah, identifikasi dengan molekuler bisa menggunakan primer untuk serangga ya, lab biasanya kita pakai. Dan kemudian PCR saya kira Bapak Ibu sudah biasa melakukan ini ya, polymerase chain reaction. Kemudian ini adalah teknik atau metode perbanyakan DNA secara enzimatik melalui reaksi berantai polimerase tanpa menggunakan organisme ya. Nah, ulat gerayak itu diekstrak DNA-nya dengan yang pertama, kalau yang idealnya adalah kita melihat genomik DNA-nya dulu ya. Meskipun seringkali ini kemudian dilewati ya. Kemudian elektroforesis untuk memastikan ekstraksi DNA-nya berhasil. Kemudian PCR
dalam rangka melipat gandakan DNA tadi yang digendaki berdasarkan primernya, kemudian purifikasi PCR, cek kuantitas dan kualitas DNA, kalau tidak di sequen, baru kemudian di sequen. Nah, ekstensi DNA bisa menggunakan kit macam-macam ya, kalau dulu saya menggunakan Qiagen ya. Kemudian ini peralatannya saya kira ini Bapak Ibu sudah sering melakukan ya. Jadi prinsipnya adalah dihancurkan bagian serangga tersebut ya, sebaiknya itu kalau mitokondria mungkin yang ada ototnya, yang ada dagingnya gitu ya. Kemudian ini adalah electrophoresis genomic DNA. Tahap ini tidak selalu dilalui ya. Kalau kita sudah yakin bahwa itu ada DNA-nya ya langsung saja di PCR. Tapi kalau ini memastikan ya, sebelum di PCR memastikan dulu apakah betul ekstraksi DNA kita berhasil. Nah, kemudian nanti setelah di PCR saya selalu menggunakan kontrol positif ya. Ini kontrol positifnya adalah Ostrinia furnacalis ya. Ini seluruh daerah fungiberda. Ini karena primernya universal untuk serangga, dua-duanya teramplifikasi. Tapi kalau nanti primernya menggunakan spesifik spesies fungiberda, maka yang Ostrinia furnacalis tentu tidak akan teramplifikasi ya. Seperti kalau kita COVID gitu di PCR, teramplifikasi enggak. Kalau ya positif berarti ada, kalau enggak, enggak. Itu kalau untuk tujuan identifikasi sampai spesies. Sehingga kalau punya primer spesifik spesies, itu cukup dari PCR ini sudah bisa mengidentifikasi. Saya kira ini adalah tahapan-tahapan saja ya. Jadi ekstraksi DNA, kemudian elektroforesis, PCR, elektroforesis PCR produk, purifikasi, ya kemudian itu apa produk PCR, kemudian mengukur kuantitas DNA, baru kemudian sekuen. Nanti akan mendapatkan urutan basa DNA seperti ini. Biasanya kita bisa lihat di bioedit, kemudian dilihat. Nah, yang paling umum digunakan sebetulnya adalah gene bank ya. Nanti kemudian di-blast di NCBI misalnya atau di gene bank yang lain. Nanti kita lihat berapa persen kesamaannya dengan spesies apa. Misalnya ini Frugiverda, oh 100%. Nah, ini dari yang kemarin saya cek di beberapa itu ada kedekatannya yang spesimen yang dari Lampung itu dengan yang ada di India. Gitu. Itu untuk identifikasi morfologi gejala serangan maupun DNA ya. Nah, kemudian identifikasi musuh alami Sebutera fugiverda. Saya menemukan beberapa parasitoid dan ada predator. Mungkin nanti kalau yang patogen serangga mungkin dari BPOPT juga banyak melakukan kajian itu ya. Jadi ada parasitoid telur, ada parasitoid larva, kemudian ada predator larva, ada predator imago. Nah, ini adalah mahasiswa kami Rizky, Mbak Rizky Dwi Wahyuningsih, ini menemukan parasitoid telur dan sudah dipublikasikan di jurnal ya JPTI, nah, Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia, dan ada dua jurnal, yang satu lagi di International Journal sedang dalam proses. Kemudian mikroplitis ya. Mikroplitis ini saya temukan dulu lama tapi ini menyerang Sebutera litura. Waktu itu Frugiverda belum ada. Artinya belum banyak disampaikan, tapi di dalam beberapa penelitian itu juga ditemukan pada Sebutera Frugiverda. Seperti ini yang pada litura, jadi pupanya itu nanti berada di bawah itu. Kemudian dia akan menjadi imago mikroplitis tadi dari golongan Hymenoptera. Kemudian ini predator itu general, ya, generalis ya. Dia makan apa saja. Ini saya temukan juga di Lampung waktu itu memakan Sebutera fugiverda ya. Ini tinggal kelongsongannya saja karena disesep itu ya, dimakan bagian itu apa itu namanya, cairan tubuhnya oleh laba-laba ini. Jadi oxiopes. Kemudian juga ada beberapa semut diakama, ini juga terbukti efektif di beberapa tempat juga menyerang Sebutera frugiverda, karena dia sebetulnya adalah semut tanah tapi kadang-kadang dia juga memanjat ke atas untuk mencari makan. Ini juga generalis, ini Otodrum, jadi apa namanya, ini capung hijau, ini sangat ganas, ini memakan imago, bukan memakan ulatnya tapi makan ngengatnya.
Jadi kalau ngengatnya itu terbang gitu dimakan. Hanya masalahnya ini aktif di siang hari, sementara ngengatnya aktif di malam hari. Kemungkinan dia akan mendapatkan itu biasanya mungkin di awal pagi atau seperti itu. Nah, ini juga Pilodicus javanus ini sangat efektif berada di lingkungan jagung juga. Ini saya potret di jagung sedang memakan wereng jagung. Ya, wereng jagung yang sedang dimakan. Tapi di beberapa lokasi di tempat yang sama saya juga mengamati dia memakan imago beberapa ngengat, ya, termasuk Subduptera fugiverda. Ini lalatnya cukup besar, ya, dari golongan Acilidae. Kemudian ini kumbang karabide, larvanya itu biasa dia suka memanjat di tanaman, ya, di tanaman jagung. Jadi kalau dia menemukan larva yang masih kecil itu kemudian dia makan. Tapi kalau larva Subdukternya sudah besar, dia tidak, ya, tidak makan. Ini sangat banyak sekali. Ini adalah Polistes tenebrucosus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan Vespa, ya, bukan tawon das, bukan Vespa tawon das yang membunuh orang, itu bukan. Tapi ini adalah Polistes, dan ini tidak agresif, ya, tidak, bukan yang agresif. Kalau yang agresif yang Vespa itu, yang Vespa itu justru malah memakan lebah, ya, biasanya Veluntina misalnya, dia memakan lebah, malah hama. Kalau ini tidak hama, ini sahabat kita. Ini dia memakan beberapa ulat. Memang yang paling disukai adalah ulat bulu, tetapi beberapa ulat seperti Helicoverpa dia juga memakannya, gitu. Ini saya amati di beberapa tempat, dia juga efektif menjadi predator. Kemudian Andralus spinadens itu juga mau, ya, memakan Subduptera, ya. Jadi Andralus ini biasanya Bapak Ibu sudah sangat paham, ya, banyak sekali, ya, Andralus, tapi biasanya di padi, ya. Ya, nah, ini kalau dia ada di jagung juga bisa bermanfaat karena dia makan dengan cara menghisap. Nah, ini adalah Amiotia malabarica. Ini Bapak Ibu, kalau ini dan ini itu kan sama-sama pentatomidae, ya. Seringkali kemudian orang yang tidak paham itu dianggap sebagai hama, karena pentatomidae banyak sebagai hama, ya, Kak, Nesara viridula dan sebagainya. Tetapi untuk dua spesies ini adalah predator, ya. Amiotia malabarica saya pernah riring di lab, dan ini anaknya juga cukup banyak, dan plastik aja ini tembus, ya, dengan stiletnya itu. Jadi kalau hanya tubuhnya ulat itu sangat mudah untuk ditembusnya. Kemudian tadi musuh alaminya, ini saya menambahkan ada mating disruption yang itu sebetulnya efektif tetapi dengan skala luas, itu menggunakan seks feromon. Modelnya seperti ini kalau seks feromon, bagaimana kemudian fugiverda itu menemukan betinanya, ya. Ini jantan menemukan betinanya, tapi kemudian ini dipasang secara banyak, ya. Jadi bentuknya seperti tali gitu, kemudian dipasangkan. Sehingga kemudian yang jantan itu bingung, ini, ya. Jadi dia mencari pasangannya, akhirnya hanya ketemu tali. Kemudian dia bisa terbang lagi. Atau terbang terus seperti ini, kemudian dia kecapean. Kecapean mati, ya. Sehingga tidak terjadi kawin. Itu proses mekanisme dari mating disruption, ya, mengacau perkawinan, gitu. Nah, secara umum mungkin bisa begini, pencegahan, ya, jangan menanam jagung di luar musim misalnya, atau kalau itu tidak, kalau harus terpaksa menanamnya, maka hindari menanam jagung di dekat lahan jagung yang sudah terinfeksi misalnya. Hindari introduksi atau pengiriman tanaman yang sudah terserang ulat berayak jagung misalnya. Kemudian pemantauan itu juga dilakukan secara mingguan, ya, sejak benih mulai tumbuh. Pengelolaannya bisa pemungutan, pemusnahan telur, kemudian nanti ini akan banyak dibahas oleh Pak Wiling, ya, nanti. Kemudian juga perlu pengamatan agen hayati yang ada di sana, ada semutnya, ada tawonnya, ada predatornya, kah, itu mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Saya kira demikian dari saya kembalikan ke Ibu Moderator, terima kasih. Baik, demikian. Halo, tes.
Baik, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Dr. Suputat mengenai identifikasi Spodoptera frugiperda beserta musuh alaminya. Terima kasih kepada Dr. Suputa. Ini info yang sangat menarik ya, Bapak Ibu. Ada beberapa poin di sini yang dapat kita ambil, yaitu Spodoptera frugiperda ini merupakan hama yang polifag atau memiliki banyak sekali inang tumbuhan ya, dan juga bersifat kanibal, artinya dia juga mampu memakan sesama temannya seperti itu. Kemudian pengendaliannya dapat memanfaatkan musuh alami, antara lain ada parasitoid telur, laba-laba dari golongan capung, dan juga dapat dilakukan mating disruption dengan menggunakan feromon. Nah, berhubung belum ada pertanyaan dan juga baik di Zoom maupun di YouTube, selanjutnya mungkin materi berikutnya ada narasumber kedua kami, yaitu Bapak Wiling Bagariang, SPMSI. Beliau juga merupakan baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi ini, berhubung Bapak Dirjen Tanaman Pangan sudah bergabung dengan kita, mari kita simak arahan dari beliau. Selamat siang Bapak Dirjen, Bapak Suwandi. Ya. Baik Selamat Bapak. Siang, terima kasih. Ya. Ya, baik Bapak. Silahkan Bapak untuk menyampaikan arahan di webinar kali ini. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Makasih tadi Pak Saputra, narasumber kita dari UGM, dan nanti Pak Wiliang ya, dari BPP-UPT. Nah, materi ini menarik, dan sebagian besar teman-teman petani jagung pasti mengeluhkan ini. Jadi, mensolusi masalah peningkatan produktivitas dan produksi jagung, salah satu kendalanya adalah adanya hama Spodoptera ini. Dan saya minta ini menjadi pembelajaran dan bisa dipraktekkan kepada kepada para petani kita, yang tidak hanya yang hadir di virtual maupun di YouTube nanti, dan tapi disebarluaskan. Kenapa? Prinsipnya tolong dikembangkan teknik-teknik pengendalian hayati, pengendalian ramah lingkungan, dan untuk keberlanjutan. Apa yang ada harus dilakukan, baik melalui mengembangkan agensi hayati, kemudian juga ramuan herbal, atau pakai campuran-campuran bahan alami. Saya dapat informasi nih, beberapa daerah ternyata disebar dengan bekas bakaran dari sekam, merang, itu ditaruh di pertanaman jagung, hasilnya juga bagus, sama menghindar gitu. Nah, ini kan contoh dari pengalaman petani yang bisa dipraktekkan ke tempat lain, silakan diuji cobalah, diteliti, dibuktikan gitu efektivitasnya dengan prinsip-prinsip ya tadi, cari bahan-bahan dari sekitar, hemat biaya, penggunaan pestisida kimiawi adalah pilihan terakhir apabila tidak ada solusi lain. Selama masih bisa pengendalian abadi, pengendalian manual yang lebih bagus gitu ya. Jadi bagaimana membangun pertanian yang hidup berdampingan secara damai, ekologi terjaga atau ekosistemnya terjaga dengan baik. Demikian sebagai selingan saja karena masih acara di jalan. Salam sehat buat semua para narasumber dan partisipan. Nanti dapat ijazah, yaitu sertifikat dari Bapak Menteri, sertifikat bahwa telah mengikuti acara ini, dan tolong ilmu dari narasumber ini diterapkan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dirjen, Bapak Suwandi, untuk arahannya. Semoga kita semua menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti webinar ini.
Malam ya Bapak Ibu, siang-siang seperti ini rawan mengantuk kan sepertinya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu dari narasumber kita Wiling Bagariang SP MSI. Beliau adalah POPT Ahli Muda di Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan. Sebelumnya beliau akan menyampaikan materi mengenai pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia secara bijaksana. Untuk sebelumnya kami akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau menempuh pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor pada konsentrasi entomologi ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Wiling Bagariang, kami persilakan untuk menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit. Baik, Bu Rista. Terima kasih. Izinkan saya untuk share screen ya. Oke. Apakah suara saya kedengaran ya? Jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Moderator. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang pengendalian ulat gerak Proptera frugiperda ini secara kimiawi dengan cara bijaksana. Mungkin nanti untuk materi ini saya akan lebih banyak kepada apa namanya hasil kajian yang atau pengamatan yang telah kita lakukan di kantor kita. Tadi Pak Suputo telah menyampaikan bagaimana tentang identifikasi, kemudian juga tentang bioekologinya serta juga bagaimana pemanfaatan musuh alami di dalam apa namanya di dalam pengendalian ulat gerak tersebut. Pada kali ini mungkin saya akan stressing kepada secara kimia dan juga beberapa juga pestisida nabati yang sudah pernah kita uji di balai dan juga di lapangan. Baik, untuk yang pertama seperti kita ketahui bahwa memang ulat gerak ini memang adalah native species mungkin. Atau memang spesies asli memang bukan dari Indonesia tapi dari negara dari benua Amerika. Nah, kalau kita kita review kembali, kita sudah tahu ya, tahun 2019 memang serangga ini ditemukan di Indonesia, dia sudah mulai masuk. Seperti yang di sini Papa kan memang ini memiliki apa ya berbagai banyak kemampuan. Jadi serangga ini memiliki apa kemampuan yang membuat serangga tersebut bisa bertahan hidup ketika masuk ke suatu wilayah, selain dia kemampuan bertelurnya tinggi, kemudian juga migrasinya juga bisa satu malam bisa mencapai 100 km, kemudian juga memiliki inang yang banyak atau polifak ya. Dan yang paling penting ketika serangga ini hadir atau menginvestasi suatu lokasi, mungkin kita akan sulit untuk melakukan eradikasi. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mengelola supaya kehadiran hamba tersebut tidak menjadi menyebabkan kehilangan hasil yang besar bagi tanaman jagung kita. Ini adalah apa yang kami kerjakan dari tahun 2019 sampai 2022. Kami mencatat bahwa sampai saat ini sudah ada di 33 provinsi ya. Kami mencatat data yang kami miliki itu ada 33 provinsi laporan yang kita dapat dari yang kita verifikasi juga sebagian dan juga dari teman-teman di daerah itu 32 provinsi. Yang terakhir kita temukan juga laporan dari Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan itu ada juga serangan Proptera frugiperda. Jadi dalam kurun waktu beberapa tahun dia sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, kalau kita perhatikan Balai Besar Peramalan OPT juga mengeluarkan perakiran OPT utama khusus untuk tanaman jagung untuk musim tanam 2022 ini memang ulat gerayak Proptera frugiperda ini diramalkan diperkirakan serangannya itu lebih dari 50%. Jadi kurang lebih 31.622 hektar. Jadi proporsi serangan Proptera frugiperda merupakan luas serangan yang paling luas daripada seluruh OPT jagung. Jadi ini merupakan menjadi OPT penting bagi tanaman jagung gitu ya. Nah, kalau kita split lagi, jadi ada beberapa daerah memang
saat ini masih banyak ditemukan atau serangannya masih tinggi. Kalau kita melihat dari Sumatera itu ada provinsi Sumatera Utara itu diperkirakan serangannya juga tinggi ya. Kita waspadai, kemudian kita turun ke bawah itu Sumatera Selatan, kemudian ke bawah Lampung itu merah juga ya. Kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Timur, kemudian di Sulawesi Tengah yang merah ini ya. Sulawesi Tengah itu kita perkirakan serangannya cukup tinggi tahun musim ini MT 2022. Kemudian sebelahnya di Gorontalo dan juga Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah provinsi-provinsi yang kita perkirakan akan tinggi luas serangan daripada Sporopteran vulgiperda khususnya di musim tanam 2022 ini. Mungkin ini menjadi early warning system bagi kita supaya bagaimana menekan atau mengelola supaya serangan tersebut tidak terlalu tinggi atau menyebabkan kehilangan hasil yang lebih besar. Untuk pengendalian Sporopteran vulgiperda ini, kalau kita perhatikan segitiga atau piramida ini, kita perlu melihat bahwa ada beberapa teknik pengendalian yang bisa kita terapkan atau metode pengendalian yang bisa kita terapkan di dalam mengelola Sporopteran vulgiperda ini. Nah, kita kalau di bawah kita melihat bahwa memang kultur teknis atau sistem budidaya itu menjadi dasar di dalam pengelolaan OPT ini. Jadi ini menjadi dasar daripada supaya kita bisa menekan populasi atau serangan Sporopteran vulgiperda. Apakah itu mengatur pola tanam? Sering kita temukan di daerah itu memang ada pola tanam yang tidak yang monokultur gitu ya. Itu biasanya umumnya menyebabkan populasi atau intensitas serangannya itu lebih tinggi daripada yang bersifat polikultur. Kemudian pengolahan tanah, penggunaan batas varietas yang tanah juga dapat membantu menekan intensitas serangan. Akan tetapi saat ini mungkin kita belum menemukan apakah ada varietas-varietas yang tahan yang ada di Indonesia ya. Kemudian pengendalian secara fisik mekanis ya seperti pengumpulan kelompok telur, larva itu juga dapat diterapkan. Kemudian biologi seperti yang dikatakan Pak Seputa seperti pemanfaatan musuh alami dan juga agen pengendali hayati seperti dari kelompok bakteri, cendawan atau dari kelompok virus juga bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan hama ini. Nah, yang terakhir dari penggunaan biopestisida yang seperti yang kita pernah lakukan di Balai Besar, kita memanfaatkan ekstrak daun nimba untuk mengendalikan hama ini dan juga pengendalian kimia. Nah, pengendalian kimia ini merupakan merupakan cara terakhir atau sebagai alternatif terakhir di dalam pengendalian Sporopteran vulgiperda. Di mana di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 95 kita dapat menggunakan berbagai teknik pengendali yang ada termasuk dengan pestisida tersebut. Ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1995. Nah, untuk kali ini mungkin saya akan lebih banyak membicarakan tentang biopestisida dan juga dengan pestisida. Oke, bagaimana secara strategi pengendalian secara kimia terhadap Sporopteran vulgiperda? Maka kita perlu melakukan pengendalian dengan tepat. Yaitu kita tentu sudah mengenal dengan istilah 6 tepat. Yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis, termasuk waktu juga, konsentrasi serta dosisnya juga, dan juga tepat penggunaan. Nanti kita akan lihat bagaimana beberapa bahan aktif yang mungkin kita bisa sarankan, yang sudah kita uji bisa diterapkan oleh petani. Kemudian pengguna pestisida tersebut sebagai alternatif terakhir dengan mempertimbangkan dampak. Ya, kita harus meminimalkan dampak-dampak daripada penggunaan pestisida tersebut seperti adanya resistensi, kemudian resurgensi, serta residu atau pencemaran lingkungan. Nah, ini perlu kita perhatikan ketika kita memilih bahan aktif apa yang akan kita gunakan. Gitu. Jadi dampak-dampak minimal tersebut memang harus kita perhatikan, kita pertimbangkan di dalam melakukan pengendalian secara kimiawi. Oke, kapan kita melakukan secara pengendalian secara kimiawi? Tentu ketika populasi atau intensitasnya sudah melebihi ambang ekonomi atau ambang kendali. Nah, disinilah kita bisa melakukan pengendalian secara kimiawi. Agar apa? Agar kita bisa mengamankan produksi dan menekan kehilangan hasil yang lebih besar. Gitu. Jadi pada saat populasi sudah melebihi ambang ekonomi, maka disitulah kita dapat melakukan pengendalian secara kimia. Nah, saya juga mencatat bahwa Direktorat Perlindungan Tanaman mengeluarkan
apa nama sebuah buklet, buku kecil ya, tentang Spiroptera vulgiperda. Di sini disusun oleh beberapa narasumber yang dari berbagai universitas. Nih, saya mencatat di dalam halaman 41 tabel 4 dikatakan berapa sih ambang ekonomi daripada Spiroptera vulgiperda. Ternyata di sini ada beberapa kriteria. Jadi ambang ekonomi itu kurang lebih dari 15% sampai 50%. 0 sampai 2 minggu itu kurang ambang ekonominya 15%. 2 sampai 4 minggu 30% dan di atas 4 minggu itu 50%. Jadi ini adalah ambang ekonomi yang disusun oleh Direktorat Perlindungan Tanaman. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai acuan bagi kita untuk melakukan gerakan pengendalian secara kimia. Baik, tahun 2019 juga dikeluarkan beberapa bahan aktif ya. Beberapa bahan aktif yang bisa digunakan ya, direkomendasikan untuk melakukan pengendalian ulat gerak ini. Seperti satu bahan aktif emamectin benzoat, yang kedua sianthraniliprol, yang ketiga spinatoram, dan yang keempat adalah tiamektosam. Jadi ini adalah bahan aktif yang dikeluarkan oleh Direktur Pupuk dan Pestisida ya. Jadi ini bisa digunakan. Nah, yang perlu kita ketahui di dalam apa namanya melakukan pengendalian secara kimia ini, kita memperhatikan bahwa tidak semua apa namanya bahan aktif tersebut yang memiliki risiko rendah. Ada beberapa apa namanya bahan aktif yang memiliki risiko yang tinggi. Ini adalah saya ambil dari Paul Jepson dan Murray dari hasil kajian yang dilakukan di luar. Itu ada beberapa bahan aktif yang memang tidak disarankan. Selain dia memiliki efikasi yang rendah dan juga memiliki risiko yang sangat tinggi, baik itu bagi aplikator maupun bagi polinator atau makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Seperti klorpirifos, sipermetrin, dan profenefos ini memang tidak dianjurkan untuk diaplikasi kepada ulat gerayang ini. Di samping dia memiliki sangat berbahaya ya, high risk untuk kita juga manusia, bagai untuk musuh alami juga serta serangga-serangga yang lain, dan juga memiliki efikasi yang rendah. Oleh karena itu memang kita perlu mempertimbangkan bahan aktif yang memiliki efikasi yang baik atau yang tinggi dan juga ramah terhadap lingkungan. Ya. Ini ada beberapa rekomendasi atau saran daripada beliau, di mana bisa kita gunakan seperti bahan aktif spinatoram, ya, kemudian klorantraniliprol serta NPV, Bacillus thuringiensis dan juga azadiractin ini ya memiliki risiko yang rendah terhadap Spiroptera vulgiperda. Tetapi emamectin benzoat ini dilaporkan juga ini juga memiliki risiko yang sedang bagi aplikator. Ketika kita di lapang kita mencium baunya juga agak menyengat ya, jadi memang perlu perlindungan yang khusus ketika kita mengaplikasi emamectin benzoat. Nah, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, Balai Besar sendiri telah melakukan beberapa kajian terhadap Spiroptera vulgiperda ini. Yang mulai tahun 2019 tuh bulan Juni kita melakukan uji efikasi pendahuluan ya. Kita di sini kan pada saat itu memang sebarannya tuh hanya terbatas di daerah Lampung dan Sumatera saja. Jadi saat itu kita melakukan uji di Lampung gitu ya. Kita coba menggunakan mentarizium, beveria dan juga ekstrak padat dari padang nimba serta bahan aktif insektisida itu klorantraniliprol. Kemudian ketika serangannya sudah meluas di daerah Jawa, termasuk Jawa Barat, kita melakukan rearing atau pengujian secara kajian secara biologi. Kita mengkaji secara biologi bagaimana siklus hidup ulat tersebut di laboratorium. Kemudian kita lanjut uji efikasi lainnya, termasuk beberapa pestisida nabati. Tentu beberapa pestisida nabati ini ada yang baik, ada yang memiliki efikasi yang bagus, dan juga ada yang kurang begitu ya. Kemudian kita lanjut dengan uji lapang. Di uji lapang ini kita tahun 2019 kita melakukan pengujian di daerah Cilepon. Kemudian tahun berikutnya tahun 2020 kita memperluas lagi pengujian kita, apakah itu di laboratorium maupun di lapang. Beberapa di antaranya adalah kita melakukan pengujian bahan aktif yang lain gitu ya. Kalau misalkan pengalaman kita, kalau petani biasanya menggunakan satu bahan aktif yang berhasil bagus, biasanya pengalaman kita petani tersebut akan melakukan atau menggunakan tuh secara terus menerus. Tentu hal itu tidak baik gitu ya. Oleh karena itu kita menguji beberapa bahan aktif baik di laboratorium maupun di lapang seperti spinatoram, emamectin benzoat, klorantraniliprol dan lambda sihalotrin. Nah, tahun yang lalu ini di bawah laboratorium biomolekuler rekan kita juga melakukan uji molekuler terhadap beberapa sampel
ulat gerayak yang kita ambil, kita koleksi dari beberapa provinsi di Indonesia. Nah, ini adalah kajian kita menggunakan pesona abadi. Jadi pada tahun 2019 kita memanfaatkan ekstrak daun nimba. Jadi daun nimba yang ada di sekitar kita, di Balai Besar Peramal OPT, kita ambil, kita larutkan dengan menggunakan pelarut air, ya. Ya, kemudian kita aplikasikan kepada larva kecil khususnya, larva instar 2 dan instar 3. Di mana kita menggunakan dosisnya ya 40 gram per liter dan 80 gram per liter dengan metode aplikasi baik itu pada ulat maupun pada daun gitu. Jadi hasil kajian kita di laboratorium bahwa yang setelah 3 hari itu yang paling tinggi ya itu aplikasi pada daun jagung itu mortalitasnya lebih tinggi. Ketika kita aplikasi ke larva instar 2 dan instar 3 begitu ya. Dan juga bisa juga langsung kepada ulat, tetapi mortalitasnya cenderung lebih rendah daripada ketika si ulat tersebut mengkonsumsi daun jagung yang diaplikasi atau yang terkena ekstrak daun nimba. Nah, ini adalah larva yang mati setelah diaplikasi 3 hari setelah diaplikasi oleh dengan ekstrak daun nimba. Oke. Kita juga mencatat ini ada beberapa literatur yang bisa kita manfaatkan. Jadi ada beberapa pestisida potensial lain yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan ulat gerayak ini. Di mana itu seperti dari kelompok family Meliaceae ya, seperti yang telah kita uji itu Azadirachta indica atau daun nimba itu bisa digunakan, yaitu dia bersifat larvasidal dan juga bisa bersifat antifidan. Kemudian ada juga pesona abadi yang dapat menghambat pertumbuhan larva seperti dari famili Anonaceae, ini mungkin Anona muscosa ini serikaya gitu ya. Kemudian ya ada juga yang dilaporkan dari yang cara kerjanya bersifat ovisidal seperti dari kenikir-kenikiran ya Asteraceae. Ini juga bisa diuji atau kita lakukan penelitian. Kemudian ada juga dari Euphorbiaceae atau dari tanaman jarak ya. Tanaman jarak ini bisa dimanfaatkan juga. Jadi cara kerjanya bisa bersifat antifidan dan juga dilaporkan juga sinergis jika kita kombinasikan dengan pestisida. Ini dari laporan tahun 2012. Oke, ini adalah beberapa pesona abadi yang berpotensi untuk kita manfaatkan. Kemudian kami pada tahun 2019 juga menguji inseksi keluaran Treonema pada larva instar 2 dan instar 3. Nah, kalau kita dilihat di sini ini adalah kontrol, ini habis dimakan. Tetapi pada tanaman jagung yang kita aplikasikan dengan ini kita aplikasikan pada daun ya. Kita aplikasikan pada daun jagung, kemudian kita taruh larva instar 2 instar 3 tetapi serangannya tidak sebanyak pada kontrol. Jadi bisa menyelamatkan tanaman jagung tersebut. Nah, ini adalah kita melakukan uji lanjutan bagaimana kita aplikasikan pada ulat, pada daun dan juga kita kombinasikan ya. Yang tadi hasil kajian kita setelah 5 hari setelah aplikasi memang tiga-tiganya ini bisa. Jadi bahan aktif ini bisa mematikan larva kecil ya pada apakah itu mengenai ulat, apakah itu hanya mengenai daunnya saja atau bahkan kedua-duanya. Jadi memang insektisida ini di laboratorium memang cukup baik ya untuk kita aplikasikan. Kami menggunakan dosisnya kurang lebih 2 cc per liter. Nah, kemudian setelah dari laboratorium itu kita lihat berhasil, kemudian kita bawa ke lapangan. Kita melakukan pengujiannya di daerah Cirebon, di kebun jagung petani di Cirebon. Jadi kebetulan di kebun jagung Cirebon itu memang pola tanamnya tidak serempak ya. Jadi ada yang baru tanam, ada yang sudah memasuki fase generatif. Jadi kita melakukan kajian di sini ya. Kita menggunakan dosis yang sama 2 cc per liter gitu. Jadi kita aplikasikan, ternyata memang bahan aktif ini memang dapat menekan ya. Kalau di bawah ini dapat menekan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh Sporoptera frugiperda. Kalau yang kontrol makan petani itu jauh lebih tinggi ya di atas serangannya. Jadi memang di lapang sudah kita uji. Kemudian kalau kita melihat dari setelah 1 hari memang sudah kelihatan banyak larva-larva yang sudah mau mati begitu ya, sudah mau mengkerut begini. Jadi memang ini larva instar kecil. Jadi memang dia saat itu memang sedang banyak larva instar kecil. Jadi banyak yang larva-larva instar kecil yang mati ketika 1 hari disemprot. Kita melakukan penyemprotan pada sore hari pada saat itu.
Nah, kalau setelah di kita juga menimbang bobot tongkolnya gitu ya. Ini yang kita uji, ini perlakuan kontrol kloran trinipro dan perlakuan petani. Memang perlakuan dengan menggunakan bahan aktif kloran trinipro ini bobotnya lebih tinggi daripada yang kontrol maupun yang perlakuan petani. Oke, pada tahun berikutnya kita mengembangkan dengan menggunakan menguji beberapa bahan aktif yang lain. Kita menambahkan emamectin benzoat, spinatoram, lambda dan lambda sihalotrin. Kita mulai di laboratorium juga dengan menggunakan larva Ester 3 ya. Karena kita juga sudah bisa meriringnya, jadi kita menggunakan larva Ester 3 yang seragam. Nah, hasil uji kita di hari pertama ya, emamectin benzoat, spinatoram ini juga, langsung ya, bisa langsung mematikan satu hari. Langsung mematikan ulat tersebut. Nah, jadi kita menggunakan dosis rekomendasi. Jadi pemikiran kita mungkin kalau ketika dikurangkan sedikit mungkin juga bisa ya. Kemudian tetapi untuk lambda sihalotrin ini memang mortalitasnya jauh lebih rendah daripada emamectin maupun spinatoram. Dan juga kita menguji daun mimba, tetapi ini bukan daun. Jadi di laboratorium pesenda batik kita ada ekstrak daun mimba, kita coba menggunakan dengan dosis 40 gram per liter, itu pada satu hari di laboratorium itu hanya mati 10%. Pada hari kelima itu mencapai 56%. Jadi memang baik bentuk daun segar maupun serbuk itu juga bisa digunakan untuk membunuh Sporoptera vergiperda, khususnya larva Ester kecil ya. Kemudian di lapangan ya, setelah di laboratorium, kemudian di lapangan kita menguji 4 bahan aktif lagi ya. Yang pertama kloran trinipor 2 cc per liter, kemudian emamectin benzoat 2 cc per liter, lambda sihalotrin 2 cc per liter, dan juga spinatoram 0,1 atau 1 cc per liter ya. Khusus spinatoram memang dosisnya lebih rendah daripada yang lain. Nah, kalau kita lihat memang nih yang warna hijau adalah kontrol, itu memang jauh lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah lambda sihalotrin. Jadi lambda sihalotrin itu memang mortalitasnya lebih kurang baik daripada ketiga bahan aktif lain, walaupun secara uji statistik tidak berbeda nyata, tetapi dari segi persentase tetap dia lebih tinggi persentase kematiannya dibandingkan ketiga bahan aktif yang lain. Ya. Oke. Bagaimana strategi manajemennya untuk mengurangi terjadinya resistensi terhadap insektisida? Maka kita dapat melakukan pergiliran insektisida dengan kode cara kerja yang berbeda. Jadi insektisida tersebut seperti kita ketahui dia pasti memiliki mode of action atau cara kerja berbeda. Nah, seperti kloran trinipro yang kita coba itu memiliki cara kerja di golongan atau kodenya 28. Kemudian emamectin benzoat itu 6. Spinatoram 5, lambda sihalotrin 3A. Nah, ini semuanya ada di IRAC kita bisa akses ya. Jadi ini kita bisa merotasi ya bahan aktif yang memang sudah diuji ya, sudah diuji baik di dalam maupun di luar negeri untuk apa? Supaya mengurangi terjadinya resistensi terhadap insektisida begitu. Jadi kita tidak harus mengaplikasi, misalkan saat ini memang petani banyak menggunakan kloran trinipro atau emamectin benzoat. Jadi dia mengulang-ulang itu tentu ini akan mempercepat terjadinya resistensi pada hama tersebut. Oleh karena itu memang kita sarankan untuk melakukan pergiliran insektisida tersebut. Oke, kemudian bagaimana peran pengamatan dalam keberhasilan pengendalian? Memang ini adalah satu kunci keberhasilan di dalam pengendalian Sporoptera vergiperda. Jadi walau bagaimanapun kita melakukan sistem budidaya, tapi kalau kita tidak melakukan pengamatan maka kita akan gagal gitu. Jadi pengamatan itu penting sebagai sistem peringatan dini atau early warning system bagi kita. Apakah nanti keputusannya apakah dia akan dikendalikan atau memang posisinya aman? Jadi memang peran pengamatan ini memang kita sangat tekankan di dalam mengendalikan Sporoptera vergiperda begitu. Karena sering pengalaman kita temukan ketika di lapangan kita tinggalkan, kita tidak amati dalam 2 minggu, tiba-tiba terjadi serangan yang udah berat begitu. Jadi memang sudah terlambat. Nah, kalau pengalaman kita di lapangan memang di umur 1 minggu saja, ini adalah foto yang kita ambil di Garut ya, 1 minggu saja memang tanaman itu sudah diinvestasi telur. Jadi pada saat 1 minggu ya, kita bisa menemukan telurnya itu apakah ada di atasnya atau di bawah daun. Jadi pada saat ini ya, kalau kita memang pada saat di lapangan ya,
kita menemukan kelompok teror ini kurang lebih ya bervariasi, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, tergantung besar ukuran daripada kelompok teror tersebut. Nah, jika ini kita bisa koleksi atau kita kutip, tentu kita akan menghemat pengendalian, begitu ya. Jadi pengumpulan kelompok teror merupakan satu metode yang memang kita sarankan di fase-fase vegetatif awal, begitu. Jadi memang ini akan apa ya, lebih efektif kalau kita melakukan pengumpulan kelompok telur itu. Yang penting kita amati di mana diletakkan telurnya. Jadi bisa di atas atau bisa di bawah juga. Oke. Kemudian gejala awal ini perlu kita perhatikan. Ketika larva itu sudah menetas, dia akan kadang sulit kita temukan. Larva yang terkecil itu kita nggak akan satu dua itu sulit kita temukan karena ukuran kecil sekali. Yang bisa kita deteksi adalah gejalanya saja. Jadi gejala ini merupakan tanda satu kehadiran daripada si larva tersebut. Nah, ini seperti gerekan-gerekan epidermis daun jagung tersebut. Ini adalah gejala serangan di fase awal atau larva kecil. Kemudian, ini seperti ini juga. Ini umur 2 minggu ya, umur 2 minggu ada gerekan-gerekan seperti ini, apakah dia bentuk bulat, bulatnya kecil-kecil atau juga bisa juga memanjang. Ini adalah gejala awal daripada Sporoptera fulviperta. Oleh karena itu, ketika kita bisa menemukan, ketika kejadian seperti ini sudah melebihi ambang kendali, maka kita bisa aplikasi, kendalikan. Gitu ya. Jangan sampai ketika dia sudah jadi instar besar, instar 4, instar 5, dan sudah masuk ke dalam pucuk, kita perkirakan efektivitas daripada bahan aktif yang kita aplikasi juga akan menjadi sangat rendah. Nah, ini instar 2. Ya. Instar 2 itu kadang-kadang kita bisa menemukan bisa 2-3 ekor satu tanaman jagung ya. Biasanya warnanya agak krem-krem seperti ini. Kepalanya hitam gini ya. Ini adalah larva instar 2. Gejala serangannya bersama tadi seperti berbulat atau memanjang gitu ya. Memakan epidermis daun jagung. Kemudian instar 3. Instar 3 itu bisa ini di lapangan kita bisa temukan 2 minggu sudah ada instar 3. Kalau seperti ini udah menyebar di pertanaman kita, kalau sarang kita, ya memang harus dikendalikan secara kimia. Kalau sudah seperti ini, lebih dari ambang kendali, instar 3. Ini dalam instar 3 ini, kalau di apa hasil kajian kita di laboratorium itu kurang lebih panjangnya 1 cm. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu ini sudah gampang kita temukan atau kita deteksi kalau di tanaman jagung. Nah, ini pada umur 4 minggu juga masih ada kita temukan peletakan telur. Jadi peletakan telur di daerah yang fase stadianya itu beragam itu bisa ditemukan. Bukan hanya umur 4, kita juga menemukan sampai memasuki fase generatif juga ada peletakan telur. Oleh karena itu sistem pola tanam itu menentukan sekali bagaimana bisa menurunkan tingkat kerusakan Sporoptera fulviperta pada tanaman jagung. Nah, ini pada umur 4 minggu kita temukan juga ya serangan seperti gejala yang sama ya. Dia mulai memanjang ya pada daun jagung ya seperti ini. Kalau kita menemukan seperti ini diduga ini adalah memang serangan Sporoptera fulviperta. Oke, ini saya bilang tadi umur 4-6 minggu juga bisa temukan kelompok telur. Ya, biasanya umur-umur di atas 4 minggu itu biasanya kita banyak menemukan larva-larva yang terbesar ya, instar 4 dan instar 6. Oke. Kemudian di fase generatif kita akan menemukan serangannya pada baik itu pada pucuk ataupun pada bunga jantan ya. Ya, ataupun pada tongkol ya, biasa. Kita bisa menemukan pada fase-fase generatif. Oleh karena kalau ketika sudah fase generatif ini memang kita tidak sarankan untuk melakukan pengendalian ya. Nah, kalau kita melihat pola serangan Sporoptera fulviperta pada jagung, nah ini yang hitam adalah plot kontrol kita yang tanpa diaplikasi ya. Ya, populasinya itu meningkat dari umur 2 minggu, kemudian 4 minggu dan kemudian meningkat lagi sampai umur 6 minggu. Jadi selama fase vegetatif dia akan mengalami peningkatan dan akan mengalami penurunan pada fase generatif. Oleh karena itu memang kita tidak menyarankan untuk melakukan aplikasi pada fase generatif ini. Memang populasinya intensitas sudah rendah ya dan juga memang berbahaya bagi aplikator gitu. Ketika tanaman jagung sudah tinggi memang tidak baik untuk diaplikasi dengan insektisida gitu ya. Jadi memang pola serangan Sporoptera fulviperta ini perlu kita ketahui kapan dia mulai menyerang ya. Kapan dia serangan mengalami puncaknya. Ketika kita bisa mengetahuinya maka kita bisa menekan supaya populasi atau intensitas serangannya tidak mencapai atau melebihi ambang ekonomi gitu. Oke,
Oleh karena itu memang pengamatan itu sangat penting. Jangan sampai terlambat, sudah mencapai pucuk, ya, sudah yang secara besar baru kita kendalikan, atau sudah daunnya sudah habis begitu. Ya, memang ini akan kehilangan hasilnya tentu akan lebih besar. Oleh karena itu memang pengamatan ini sangat sangat penting sekali untuk kita perhatikan di dalam mengelola Sporopteran vergi perda. Oke, saya akan menutup dengan beberapa statement bahwa untuk mengendalikan Sporopteran vergi perda itu tidak disarankan hanya mengandalkan pengendalian secara kimia. Jadi memang hanya mengandalkan pengendalian secara kimia tidak kita sarankan. Tetapi perlu menerapkan sistem pengelolaan hama terpadu, yaitu bagian apakah kultur teknis, pemanfaatan musuh alami, ya, menggunakan varietas tanah, tahan, pengelolaan tanah. Jadi itu kita padukan di dalam mengelola Sporopteran vergi perda. Kemudian, jika kita menggunakan pengendalian secara kimiawi, maka lakukan pergiliran menggunakan menggilir cara kerja dari para insektisida tersebut untuk mengurangi resistensi dan juga memperhatikan efektivitas dan juga faktor risiko. Jadi bukan hanya dia efektif tapi faktor risikonya. Pilihlah insektisida yang memiliki risiko yang rendah gitu. Kemudian lakukan pengamatan rutin untuk memantau gejala serangan awal. Jadi serangan awal itu perlu kita pantau, jangan sampai dia melebihi ambang kendali. Jangan sampai kita terlambat dalam melakukan pengendalian sehingga apa? Pengambilan keputusan itu dapat tepat waktu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi saya pada sore hari ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Wiling Bagariang atas materinya. Sangat menarik sekali ya, Bapak-Ibu semuanya. Untuk materi kedua ini, ada beberapa poin yang dapat saya tarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa serangan ulat gerayak Spodoptera vergi perda ini sudah ada di 33 provinsi di Indonesia. Bahwa pengamatan Spodoptera vergi perda di pertanaman sangatlah penting dilakukan oleh petani maupun petugas sebagai early warning system atau antisipasi dini serangan Spodoptera dan juga sebagai pengambilan keputusan dalam pengendalian. Nah, untuk Bapak Ibu, di sini yang tertinggal materi dan pemaparan dari narasumber dapat mengikuti rekamannya di YouTube Propaktani. Dan untuk Bapak Ibu yang belum melakukan absensi untuk mendapatkan e-sertifikat, silakan melakukan absensi yang sudah dibagikan di room chat ya Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya kami ada sesi diskusi. Mungkin di sesi diskusi yang pertama ini pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Suputa ya, mohon maaf karena jam 3 nanti Bapak Suputa harus meninggalkan sesi webinar ini karena ada acara di lain tempat. Oleh karena itu saya bacakan dulu pertanyaan untuk Bapak Suputa. Yang pertama dari Suhenti SP dari Link Zoom ya. Pertanyaannya, bagaimana pengendalian dengan menggunakan hormon? Mungkin langsung dijawab Bapak Suputa. Silakan. Oke, terima kasih. Pengendalian menggunakan hormon, kalau saya anu ya, apa namanya? Mungkin perlu penjelasan yang dimaksud hormon apa ya? Kalau yang sudah itu bisa menggunakan anti juvenil hormon misalnya AJH, atau itu sudah beberapa digunakan untuk IGR itu ya, Inside Growth Regulator. Jadi memang dia AJH itu anti juvenil hormon. Jadi nanti dia ketika dia memakan itu nanti misalnya ulat itu dia akan gagal untuk melakukan molting, tidak terbentuk kitin misalnya, seperti itu yang bisa digunakan kalau menggunakan hormon. Yang umum lazim digunakan ya, itu adalah biasanya adalah hormon pertumbuhan. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Arina Fril dari Link Zoom ya. Apakah ada studi keberadaan Spodoptera vergi perda di Afrika berasal dari Amerika terbawa badai tornado? Apakah ada studi biogeografi
deteksi dan atau studi filogenetik Spodoptera frugiperda di Indonesia. Bila ada, Spodoptera frugiperda di Indonesia lebih identik dengan Spodoptera frugiperda yang berasal dari mana? Anggit. Silakan Bapak. Ya, ya Pak Ari Nasril ya. Jadi dari Sriwijaya ya. Studi mengenai bio geografi ini memang tidak banyak ya kalau untuk di Indonesia, terutama untuk serangga ya. Meskipun itu ada itu Pak Ari Nasril ya, itu ada Bu Siwi dulu pernah melakukan penelitian biogeografi, tapi itu pada Nesara viridula. Jadi mengumpulkan mulai dari Sumatera sampai kemudian sampai Irian Jaya, kemudian dilihat secara morfologi, ternyata ada perbedaan baik size-nya, apa ukurannya, kemudian juga warnanya. Ternyata memang ada beberapa perubahan. Termasuk sebetulnya aslinya mana? Saya kira yang Pak Dr. Ari Nafril ini menarik sekali Pak, itu karena ada garis Wallace kita ya. Jadi garis Wallace bagian barat dan timur ini tentu serangganya ada yang berbeda. Saya mengamati beberapa penggerek cengkeh itu yang ada di garis Wallace bagian timur dan barat itu beda spesies gitu. Dan yang di barat, yang di timur nggak ada di barat, tidak kita temukan gitu. Jadi tidak hanya anoa kemudian yang kita kenal ya kalau dulu dari Sulawesi ya, tapi juga ini. Saya kira itu bagus untuk dilakukan untuk Spodoptera frugiperda ini Pak. Tapi setahu saya memang ada beberapa yang melakukan penelitian itu tapi belum sampai pada tataran publikasi. Sementara kalau kedekatan identiknya dengan mana, kalau dari studi kami sementara ini memang dengan India ya. Jadi dia lebih dekat dengan India yang frugiperda tempat kita. Itu berdasarkan dari phylogenetic tree yang kita buat dari mitokondrianya waktu itu ngaten. Saya kira itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Suputa, bagaimana dari Chandra Oktora? Bagaimana cara efektif untuk mengendalikan hama Spodoptera frugiperda yang sudah terlanjur resisten? Silakan Bapak. Oke, saya kira nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Willing ya. Manajemen resistensi ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Willing ya. Jadi apa namanya, mungkin karena tadi Mas Chandra bertanyanya sebelum Pak Willing menyampaikan. Jadi bagaimana kemudian nanti itu ada rotasi bahan aktif ya, rotasi, cara kerja dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga sebetulnya seresisten apapun frugiverda itu terhadap insektisida kimia, kalau dia dimakan oleh predatornya tetap dimakan, tetap mati ya. Sehingga kemudian pemanfaatan agen sayati dalam hal ini predator maupun parasitoid itu penting juga untuk menurunkan populasi resisten. Secara umum itu bisa menggunakan refugia ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Willing bagaimana uji-uji mana yang paling efektif ya dari berbagai bahan aktif itu. Nah itu nanti perlu ada tanaman refugia. Bapak Ibu mungkin perso ya, tahu ya tanaman refugia ya. Tanaman refugia itu tanaman yang digunakan untuk apa itu, kalau orang itu mengungsi ya, mengungsi. Jadi kalau misalnya dalam satu hektar itu jagung ada beberapa larik yang tidak disemprot insektisida kimia, itu refugi ya. Jadi atau menanam tanaman yang lebih disukai tetapi dia tidak disemprot ya. Kalau dalam hal ini konteksnya adalah disemprot kimia ya, itu yang tidak disemprot. Harapannya adalah ketika kemudian nanti muncul generasi yang resisten, itu dia akan kawin dengan generasi yang tidak resisten. Generasi tidak resisten dari mana? Dari refugi tadi. Nah, oleh karena itu refugi ini menjadi penting. Biasanya itu di beberapa negara maju selalu ada tanaman refugi untuk manajemen resistensi. Ya, baik itu terhadap jagung transgenik maupun jagung yang disemprot dengan pestisida kimia. Refugi itu selalu ada ya. Biasanya itu 5-10% gitu ya. Saya kira dengan demikian gitu. Sementara kalau refugi yang kita sering tahu itu kan bunga ya, tanaman bunga. Itu
ya boleh ya, ya ada juga yang mengatakan refugee ya, itu lebih ke banker ya. Jadi penyediaan layanan ekosistem bagi predator maupun parasitoid ya untuk memakan nektar maupun polen ya. Baik, terima kasih Bapak Sukuta. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini dapat terjawab dengan terpuaskan ya jawabannya ya Bapak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya masih untuk Bapak Sukuta, mungkin nanti sebelum Bapak meninggalkan webinar ini, yang kami berikan kesempatan kepada peserta yang ada di Zoom meeting ini untuk bertanya langsung dengan mengangkat raise hand ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mbak, ya. Mbak ini ada dari Pak Bambang ya tadi kalau nggak salah ada yang tersinggung. Oh iya. Satu, ya? Oh ini ada Bapak. Mau dibacakan dulu ya Bapak ya. Nggih, monggo. Ada dua pertanyaan. Dari Bapak Bambang Butkape ya, Pak. Nggih. Ya, pertanyaan yang pertama, dengan cukup banyaknya musuh alami Podoptera frugiperda, apakah kondisi real di lapangan dapat dilakukan pengendalian hama frugiperda dengan memanfaatkan musuh alami tanpa penggunaan pestisida kimiawi? Pertanyaan kedua, apakah ada cara untuk merangsang Podoptera frugiperda untuk membuat lebih agresif naluri kanibalnya sehingga dapat lebih diaktifkan kegiatan saling memakan di antara populasi hama ini? Silakan Pak. Ya, yang pertama ini ya. Jadi itu kan memang tadi saya tunjukkan beberapa predator ya, beberapa parasitoid. Yang disampaikan Pak Bambang itu bisa terjadi ketika populasi frugiferda itu pada tingkat yang sangat rendah yang tadi presentasikan Pak Willing ya. Nah, tetapi secara umum, secara natural ya, alamiah itu tidak bisa, Pak. Jadi musuh alami itu tidak akan bisa menekan sesuai yang kita inginkan. Kecuali ekosistemnya betul-betul seimbang ya. Oleh karena itu, maka perlu ada pengendalian hayati. Ya. Kalau kita biarkan saja dengan adanya musuh alami kemudian populasi Podoptera itu sudah turun selalu di bawah ambang ekonomi, berarti kan pengendalian alami itu. Ya. Makalah pengendalian hayati lah dibutuhkan. Ada apa? Augmentasi misalnya. Terus tadi itu menyediakan banker atau kita sebut juga refugia, ya, menanam tanaman bunga. Gitu. Kemudian membuat shelter ya bagi musuh alami itu dia bisa sesuai di situ. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan yang sudah ada di alam, pengendalian alami itu biasanya belum mampu. Mengingat juga bahwa populasi hama, kalau itu dihubungkan dengan musuh alaminya itu kan dependent density ya. Jadi bertautan erat gitu. Kemudian yang kedua, kalau itu naluri agresif itu memang beberapa studi itu ada dengan tapi ini studi biologi Pak ya. Tapi kalau untuk pengendalian di lapangan nanti perlu dipikirkan juga karena kanibal itu kan kalau dia ketemu dengan temannya saja. Sementara tadi di Pak Willing tadi bagus ya, dari telur kemudian dia menyebar ya Pak Willing. Nanti apa kalau yang masih muda kan biasanya ada angin itu dia pakai dengan sutranya itu berpindah ke tanaman lain ya. Sehingga dari situ nanti dia tidak ketemu dengan temannya sehingga kesempatan untuk melakukan kanibal ini memang berkurang. Dari penelitian nanti ada publikasinya kalau dibutuhkan bisa saya kirimkan itu dari proses kanibalisme itu mampu menurunkan kurang lebih sekitar 40% dari populasi di alam. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, Bapak, ini masih banyak sekali pertanyaan. Sepertinya materinya sangat menarik ya untuk Bapak Willing dan Bapak Sukuta ini. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Dari Bapak Novian, apakah bisa ditampilkan perilaku ulat grayak frugiperda dari telur hingga menjadi ngengat? Ada mungkin metamorfosisnya, Bapak? Mungkin Pak Willing punya ya. Kalau metamorfosisnya secara umum dia adalah holometabola, jadi dari telur kemudian menjadi larva. Larva itu ada beberapa instar,
kemudian jadi pupa yang tadi yang ada optekta ya, kemudian jadi imago. Secara umum gitu ya, metamorfosisnya sempurna begitu. Oh iya Bapak, ini perilaku ya, lebih ke perilakunya mungkin. Ya, kalau perilakunya tadi telur itu ditutupi dengan beberapa bulu-bulu, sebetulnya itu untuk menghambat predatornya atau apa gitu ya, meskipun akhirnya malah dimanfaatkan oleh parasitoidnya untuk berpegangan ya, untuk bertelur ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia menetas, masih tadi ditunjukkan Pak Willing tadi, bagus ya, jadi kecil kelihatan sekali, itu biasanya dia mengeluarkan sutra itu. Jadi nanti kalau ada angin, dia itu kemudian menggantung seperti tarsan itu, ya, kemudian menempel di bagian tanaman yang lain, dia akan ke sana, hingga menyebar. Karena kalau tidak menyebar, itu merugikan sekali bagi generasinya, karena dia kan bersifat kanibal tadi kan. Sehingga kalau di dalam satu tanaman itu lebih dari satu, pasti yang satu dimakan. Sehingga berpindah-pindah tadi. Nah, instar itu adalah rumusnya itu N plus 1 gitu ya kalau instar ya. Jadi instar itu N plus 1. N itu adalah jumlah kali molting. Jadi kalau itu sudah satu kali molting, berarti dia sudah instar kedua. Karena N-nya kan 1 tambah 1 gitu. Nah, itu beberapa kajian bahwa instar ini bisa berubah di tempat yang berbeda dengan makanan yang berbeda. Beberapa ada yang instarnya 4, ada yang instarnya 6, ada yang 5, ada yang 3. Nah, itu tergantung dari nutrisi yang dia makan. Kemudian setelah jadi pupa ya, dia fase diam pupanya, tetapi terjadi perombakan di dalam puparium itu untuk menjadi imago. Nah, kekhasan dari rata-rata noctuidae itu yang mengeluarkan sek feromon itu yang betina. Mengeluarkan sek feromon, kemudian dideteksi oleh jantan tadi yang kemudian dimanfaatkan untuk mating disruption. Mating disruption itu di mana-mana sangat efektif dan bisa berhasil. Tetapi syaratnya harus skala luas. Kalau skala sempit, sama sekali tidak efektif dan mahal. Gitu. Semoga pertanyaannya bisa menjawab ya Bapak Novian. Kemudian Bapak ada pertanyaan lagi, ada dua pertanyaan lagi dari Ibu Ulfah Nuzululiah. Pertanyaannya, saat ini penyebaran dan luas serangan ulat gerayak frugiperda cenderung menurun dibandingkan beberapa tahun lalu. Faktor apakah yang menjadi penyebab meningkat atau menurunnya serangan UGF tersebut? Silakan, iya. Bapak. Iya. Jadi secara umum kalau itu merupakan serangga baru atau hama baru, itu kan musuh alaminya belum banyak beradaptasi ya. Nah, itu biasanya itu dia sangat tinggi, bisa terjadi outbreak ya. Outbreak itu adalah masuknya spesies baru ke suatu wilayah baru, bisa alien species maupun OPTK A1 kalau di Indonesia ya, atau yang lain, dan itu dia belum memiliki musuh alami di situ. Jadi musuh alami yang di daerah situ itu belum beradaptasi dengan Sphenoptera ini gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian juga tentu ada faktor-faktor pengendaliannya dari Bapak Ibu POPT tadi, Pak Willing menyampaikan bahwa selalu monitoring, iya itu penting ya. Pengamatan itu harus dan harus itu ya, namanya monitoring ya, dulu di dalam salah satu prinsip PHT ya. Itu kan kita juga melakukan pengendalian. Kemudian beberapa burung yang dulunya mungkin tidak memakan awalnya, kemudian memakan ya. Kemudian beberapa predator juga demikian, yang biasanya hanya Sphenoptera litura, tapi ternyata ada frugiperda, dicoba kok akhirnya cocok, dia juga menyesuaikan. Nah, dari situ dengan berjalannya waktu dia akan turun. Banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu ada Liriomyza hudobrensis. Bagaimana Liriomyza pertama kali masuk Indonesia, hancur semua pertanian kentang ya. Dan populasinya sangat tinggi. Kemudian turun. Kutu loncat ya, Heteropsila cubana, dulu juga demikian. Pertama kali datang ke Indonesia sama dengan frugiperda ini, menghancurkan semua alam torogung. Ya, menghasilkan perkebunan kopi karena
naungannya, Lamtoro-nya habis. Tapi dengan berjalannya waktu, kemudian kompleks musuh alami setempat itu berperan di dalam menurunkan populasi hama pendatang tersebut. Seperti itu, terima kasih. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Rahayu P. Pertanyaannya, jenis refugia apa yang bisa ditanam di pertanaman jagung? Iya, refugia kalau untuk yang ini, yang apa namanya, manajemen resistensi ya, berarti sama gitu. Kalau misalnya jagung varietas A, ya sama semua. Cuman refugia itu tidak disemprot. Misalnya satu baris itu tidak disemprot gitu. Harapannya nanti di situ ada frugiverda di situ, makan di situ, beranak dari situ, itu yang tidak resisten. Gitu. Sehingga tadi itu ya, harapannya bisa membunuh. Akan baik memang refugi itu adalah tanaman yang sama. Kalau Bapak Ibu Pirsani ada tanaman transgenik ya, yang sekarang ada jagung transgenik yang mau dilepas, itu nanti refuginya juga sama persis. Cuman tidak ada gen kraibiti di dalamnya. Gitu. Jadi nanti 1 hektar itu semua jagung biti, tapi nanti ada beberapa larik yang tadi 5-10% itu tidak berbiti. Tapi varietasnya apa? Sama persis dengan jagung itu. Yeah. Tapi bisa juga tanaman lain, seperti dulu kapas transgenik itu yang ditanam jagung. Karena Helicoverpa juga menyerang jagung, itu juga bisa. Yang prinsipnya adalah tanaman lain itu tidak kalau insektisida tidak disemprot insektisida kimia, kalau transgenik tidak di sisipi gen krai apa transgenik itu tadi. Nah, misalnya biti ya biti. Seperti itu prinsipnya. Ya, sangat menarik sekali ya materi kita hari ini dan pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi di room Zoom meeting ini atau ingin menanggapi? Silakan untuk menekan tombol raise hand. Karena Bapak Suputa pukul 3 ini harus meninggalkan room meeting ini. Tidak ada ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Suputa untuk jawaban-jawabannya. Semoga Bapak Ibu peserta dapat lebih jelas. Sebentar Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arin Afril lagi Bapak. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh dari ecological pressures? Ya, ini di group chat. Tantangan untuk bekerja sama menelusuri pola penyebaran atau distribution pattern dan biogeografi Spodoptera frugiperda di Indonesia dan juga mempelajari perubahan perilaku yang sangat invasif dari Spodoptera frugiperda ini terhadap spesies indigen atau native. Apakah ada pengaruh dari ecological pressures? Dari Pak Arina Fril di Palembang. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi Pak, ini kalau kita lihat tentu itu ada ya Pak. Jadi apa namanya ecological pressure itu tentu ada. Cuman itu tadi Pak, apa namanya kajian-kajian yang kita lakukan ini kan belum apa spesifik secara detail gitu ya. Tapi itu menarik sebetulnya untuk dikaji ya. Kemudian nanti mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa, terutama kalau itu tadi apa namanya perubahan perilaku dari yang invasif, kemudian apa apakah dia kemudian nanti berhubungan dengan indigenous species yang ada di Indonesia ya. Kemudian belum lagi nanti kalau di tempat kita ini ada pulau-pulaunya berbeda-beda ya, sehingga apakah setiap pulau itu memiliki yang sama. Ini Pak Ari Nasril, itu kami sedang mencoba itu tadi memetakan, tetapi ini dari salah satu apa karakter ya genetik gitu ya, kita lihat yang strain padi dengan strain jagung ya, ini sedang kami buat untuk publikasi ya, mungkin nanti sebentar lagi
bisa kami publikasikan. Tapi kalau yang ditanyakan apakah kemudian ada pengaruh dari ecological pressure, kita bisa menduga memang itu ada, ngeten ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban-jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada narasumber kedua kita, Bapak Wiling Bagariang. Ini yang pertama dari Bambang HS. Pertanyaannya, dari percobaan yang sudah dilakukan antara penggunaan musuh alami dengan penggunaan pestisida biologi untuk pengendalian Spodoptera frugiperda, manakah yang lebih efektif? Yang kedua, dalam penggunaan pestisida biologi di lapangan, sejauh mana potensi ikut terbunuhnya musuh alami hama Spodoptera frugiperda? Baik, terima kasih Bu Rista. Ya, saya akan menanggapi dari pertanyaan Pak Bambang terkait efektivitas dari pengendalian ya. Memang kalau kita, kalau yang apa yang kami kerja, apa yang sedang kami kerjakan saat ini atau yang sebelumnya sudah kami kerjakan, itu kita apa menguji beberapa pestisida nabati dan juga beberapa pestisida sintetik begitu. Kalau untuk musuh alami, kami pernah mendapatkan endau entomopatogen ketika kami aplikasikan di laboratorium, memang itu memang apa namanya tidak terjadi kematian pada larvanya. Jadi memang kalau kita membandingkan dari data juga, memang kalau penggunaan pestisida itu biologis itu memang seperti dari ekstrak nimba itu memang efektivitasnya memang lebih tinggi daripada musuh alami begitu. Tetapi saya ingin mungkin mau menekankan bahwa kalau melihat hanya efektivitas, tentu kimia juga lebih efektif, tetapi bukan itu menjadi jawabannya. Yang paling penting adalah bagaimana kita di dalam mengelola ulat gerak itu tidak bergantung kepada satu teknik pengendalian saja begitu. Jadi kita harus berpikir seperti tadi gambarkan piramida ya, tadi piramida yang paling ujung paling sedikit itu memang harusnya kimiawi gitu. Yang paling bawah tuh dasar adalah kolaborasi kultur teknis itu. Bagaimana kita melakukan pola tanam yang baik, pola tanam yang sehat begitu. Kalau misalnya ada ya, tapi saat ini belum ada pertes-pertes tahan ya. Mungkin mudah-mudahan ada kita keluarkan ya begitu ya. Kalau memang itu ada pertes tahan, mungkin itu akan lebih baik di dalam mencegah daripada serangan Spodoptera frugiperda. Artinya mengkombinasikan, menggabungkan beberapa teknologi pengendalian itu lebih penting daripada mengandalkan satu teknik saja begitu. Sederhana saja, ketika kita di lapangan kita menemukan kelompok telur, satu butir saja itu kan bisa sampai 100-an kalau menjadi larva. Jadi kita bisa menyelamatkan 100 tanaman, satu kelompok telur saja. Jadi kita bisa menyelamatkan satu tanaman jagung begitu. Jadi itu memang yang sederhana dan juga ya efektif tadi. Jadi saya lebih menekankan kepada apa ya, mengintegrasikan beberapa teknologi pengendali yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, jauh mana terbunuhnya ya? Dalam penggunaan pestisida biologi di lapangan, sejauh mana potensi ikut terbunuhnya musuh alami hama Spodoptera frugiperda? Ya, kalau kita yang di lapangan kita menguji yang kimiawi ya, begitu ya. Memang kalau untuk pestisida kimiawi memang kita jelas banget. Tapi cerita tidak menampilkan bagaimana penurunan populasi serangga di lahan percobaan yang kita uji. Memang antara yang kontrol dengan yang kita aplikasi, tentu populasi musuh alami itu memang jauh lebih menurun di yang dikendalikan secara kimiawi begitu. Termasuk saya pikir juga kalau termasuk nabati juga saya pikir itu juga akan ada potensi untuk membunuh musuh alami, karena kan dia juga mengandung senyawa yang memiliki potensi terhadap serangga-serangga kecil begitu. Tapi itu yang perlu kita uji. Jadi ketika kita menemukan suatu pestisida nabati, misalnya kan daun nimba atau apa gitu ya, perlu kita uji bagaimana pengaruhnya terhadap musuh alami yang ada begitu. Memang itu yang perlu kajian-kajian yang lebih lanjut gitu. Tapi secara umum saya pikir senyawa kimia yang kita gunakan, bahan aktif apa sih, tetap ada potensi untuk ke serangga lain, bukan hanya musuh alami, mungkin serangga-serangga yang lain juga gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Wiling, ini dari Ibu Ulfah Nuzulia. Mohon pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengendalian urat gerayat ini jika menggunakan pestisida nabati atau agen hayati? Silakan. Pak Suputa mau sampaikan, Pak Suputa ya. Ya mungkin Pak Suputa. Boleh Pak Suputa. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf menyela ini, saya izin untuk leave ya, karena
Mohon maaf sekali karena sudah ada janjian dengan counterpart yang ada di Inggris, jadi saya harus terpaksa mengundurkan diri dari Zoom. Tanpa mengurangi rasa hormat, nanti sampaikan salam kepada Pak Direktur, kepada Ibu Kepala Balai, kepada Bapak Ibu UPT semuanya. Mungkin sekaligus saya juga mungkin anukan ke Pak Willing ya. Jadi saat ini Pak itu sedang ada, Bapak Ibu juga sedang ada ini Pak, pengkajian untuk jagung yang tahan terhadap frugiverda, tetapi dalam masih dalam tahap efikasi dan dalam tahap ini perilisan varietas. Semoga nanti kalau sudah ada informasinya kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua melalui Pak Willing. Yeah. Saya kira demikian, terima kasih. Saya mohon izin pamit dulu Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sekuta. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Ini mungkin mau dijawab dulu Bapak Willing. Kapan ya, waktu yang tepat untuk melakukan pengendalian ulat gerayak frugiverda jika menggunakan pestisida nabati maupun agen hayati? Ya, pastinya ketika kita memanfaatkan PESNAP atau agen hayati itu memang ketika memang populasinya masih di bawah ambang ekonomi begitu. Jadi itu adalah saran yang kita perlu terapkan. Jadi memang tidak untuk mengendalikan yang ketika populasinya sudah tinggi begitu, memang tidak akan cepat untuk mengendalikan karena proses cara kerja agen hayati itu memang tidak secepat secara kimiawi. Oleh karena itu ketika populasinya masih rendah atau di bawah ambang ekonomi, disitulah kita bisa melakukan aplikasi, kita melakukan pengendalian menggunakan agen hayati atau pestisida nabati. Tapi ketika kita memilih apa pestisida nabati yang apa yang kita gunakan, agen hayati apa yang kita gunakan, sebaiknya itu adalah telah studi lebih dahulu. Jadi kita ada studi-studinya atau sudah dilakukan penelitian lebih dahulu gitu. Jadi tidak apa ya, apa namanya, tidak kita apa langsung menggunakan oh agen hayati ini, tidak. Jadi memang sudah terbukti memang ini efektif begitu. Apalagi memang efektivitas agen hayati dan pestisida nabati itu mungkin agak berbeda. Mungkin kita lakukan di suatu, misalnya kita aplikasi jamur cendawan entomopatogen di tempat lokasi A mungkin akan berbeda dengan lokasi B begitu. Jadi pilihlah agen hayati yang apa ya, memiliki daya efikasi yang baik begitu. Kita juga punya pengalaman beberapa cendawan Beaveria ya, yang kita isolat dari dua daerah. Kita kemarin ambil dari Karawang dan dari Cianjur, kita aplikasikan untuk kajian 2022 ini terhadap ulat gerayak Nitura, itu memang dua-duanya memiliki karakteristik berbeda gitu ya. Ada yang lebih tinggi efikasinya, ada yang lebih rendah. Oleh karena tidak semua cendawan Beaveria bassana atau entom patung itu memiliki efikasi yang sama. Oleh karena itu kita perlu seleksi agen hayati mana yang memiliki daya efikasi yang baik. Nah itu kita simpan, dan itu juga disarankan juga ketika pengalaman kita dalam kajian tidak beberapa generasi, kita jangan digunakan berbagai generasi, tapi kita harus memurnikan kembali solat tersebut ya ke inangnya sehingga efikasinya baik lagi gitu. Mungkin itu ya. Jadi mungkin ini tantangan ya Bapak Willing untuk petugas di daerah maupun petani untuk mengeksplorasi agen hayati spesifik lokasi agar apa ya, efektivitasnya lebih bagus lagi, karena tidak semua agen hayati mampu mengendalikan dengan efektivitas yang tinggi. Seperti itu mungkin Pak Willing ya. Ya, kita perlu memilih menseleksi agen hayati yang baik ya gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Willing, ini dari Raffi Awaliyah. Pertanyaannya, pestisida kimia apa yang mampu mengendalikan secara cepat ulat gerayak frugiverda ini? Ya, memang ketika kita apa ya mengalami ada serangan, kita ingin cepat begitu ya, memang dikendalikan secara cepat. Seperti yang kami sampaikan tadi, memang ada beberapa bahan aktif yang apa namanya, yang memang secara dari kita mengkaji dan juga beberapa literatur yang memang direkomendasikan untuk sproktera frugiverda tersebut. Kalau dari Kementerian Pertanian itu kan ada 4 bahan aktif tadi yang direkomendasikan ya, ada emamectin benzoat, ada klorantraniliprol, ada siantraniliprol, dan juga ada tiamectosam. Nah begitu, jadi itu adalah bahan aktif yang memang bisa kita gunakan untuk apa namanya
mengendalikan sebuah terapi perda. Oleh karena itu, bukan hanya itu, oleh karena itu perlu ditekankan kembali bahwa ketika kita sudah, misalnya di lahan pengalaman kita, ya, emmectin benzoat itu banyak digunakan. Jadi sering, jadi kita harus merotasi penggunaannya supaya tidak apa ya namanya tidak terlalu apa ya, sering kita menggunakan bahan aktif yang sama atau bahan aktif dengan cara kerja yang sama, gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga pertanyaannya dapat menjawab dengan baik ya, Ibu Raffi Awaliyah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Mokhtira. Pertanyaannya, pestisida nabati dapat dikatakan lebih efektif ketika diaplikasikan pada awal umur tanaman dengan tujuan untuk mengendalikan kelompok telur. Apakah seperti itu, Bapak Willing? Silakan untuk dijawab. Ya, saya pikir bukan. Yang kenapa? Saya pikir untuk kelompok telur itu, pestisida nabati atau pestisida kimia juga memang saya pikir tidak sasarannya bukan untuk kelompok telur, tapi untuk mengendalikan larva, ya, gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat kelompok telur daripada Sporoptera fugiperda, ya kan memiliki bulu-bulu yang melindungi telurnya. Sehingga saya pikir untuk itu memang menghalangi daripada bahan aktif untuk masuk ke dalam telurnya. Jadi memang lapisan telur juga memiliki kandungan kitin yang tebal. Oleh karena itu memang tidak untuk mengendalikan telur, gitu. Jadi pestisida kimia atau pestisida nabati itu memang lebih diarahkan untuk mengendalikan larva, gitu ya, bukan telur. Gitu. Terutama adalah larva-larva yang terkecil. Jadi pengalaman kita di lapangan, larva-larva ister besar itu kan dia sudah ister 4, 5, 6 itu sudah ada di dalam pucuk tanaman, sehingga untuk kalau misalnya kita menggunakan insektisida yang bersifat kompak, nah, maka butiran semprot akan sulit mengenai si larva yang ada di dalam pucuk daun jagung. Oleh karena itu ya ketika ada gejala awal serangan seperti epidermisnya dimakan, nah, disitulah kita bisa menggunakan yang namanya pestisida nabati tersebut, gitu. Karena itu instarnya mungkin instar 1 sampai maksimal instar 3, gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Natuna Mulyadi. Pertanyaannya, apakah perkembangan ulat gerayak frugiperda dapat diantisipasi dengan kalender tanam? Silakan. Ya, kita punya pengalaman ketika tahun 2020 ya. Ketika tahun 2020 kita memantau apa namanya serang ulat gerayak di daerah Sulawesi Selatan ya. Di daerah Sulawesi Selatan ketika itu memang di sana memang di daerah kalau tidak salah Kabupaten Takalar begitu ya. Jadi di lokasi tersebut memang pola tanamnya sangat bervariasi, ada yang sudah fase generatif, ada yang fase vegetatif, ada yang bahkan baru ditanam. Nah, ketika kita punya pengalaman memang jadi memang dengan variasi tersebut memang si ulat gerayak ini memang lebih senang lebih atau serangannya tuh lebih banyak kita temukan tanaman-tanaman yang masih muda begitu. Oleh karena itu memang sistem pola tanamnya perlu kita atur begitu. Buka jadi untuk skala luas kalau bisa ya kita atur bagaimana tidak terlalu jauh apa umur tanamannya sehingga memang tingkat kerusakan di daerah tersebut tidak terlalu tinggi gitu. Nah, ketika ada tanaman yang sudah fase generatif, kemudian ada tanaman yang baru tanam, nah itu pengalaman kita tanaman yang baru tanam itu banyak serangannya gitu. Bahkan banyak yang sudah kering begitu pada tahun 2022 gitu. Kita bertanya, kenapa Ibu nanam jagungnya terlambat daripada yang lain, terlambat menanam? Oh, ini Pak, supaya nanti pada bulan Desember nanti kita bisa panen gitu. Jadi beliau mereka melakukan menanam berdasarkan apa ya? Memperhatikan harga. Oh, ketika saya tanam sekarang, nah, nanti harganya nanti pas banget gitu ya, pas pada saat panennya gitu. Jadi tidak disarankan seperti itu. Jadi kita memang menyarankan pola tanam itu ya sebisa mungkin seragam atau serempak di dalam satu kawasan yang cukup luas begitu. Baik, sangat menarik sekali ya ini pertanyaannya dan juga jawaban dari Bapak Willing. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Novian. Pertanyaannya yaitu yang pertama, ada dua pertanyaan ya Bapak ini. Yang pertama, kelompok telur ulat gerayak frugiperda apakah bisa dikendalikan dengan pestisida kimia dan nabati? Tadi sepertinya sama dengan pertanyaan Ibu Makfira ya. Apakah kelompok telurnya bisa dikendalikan dengan pestisida kimia dan nabati? Kemudian pertanyaan kedua, rekomendasi pengendalian ulat gerayak frugiperda dengan sistem budidaya yang bagaimana khususnya dalam pengolahan lahannya. Seperti itu. Silakan Bapak Willy.
Ya, saya pikir tadi sudah saya jawab ya, untuk kelompok telur itu memang tidak tidak memang pengendalian kelompok telur itu akan lebih efektif secara secara apa namanya pemanfaatan. Pertama kita lakukan secara fisik, kita mengumpulkan kelompok telur, tapi bukan hanya membunuh. Kalau kita mengumpulkan kelompok telur kita membunuh, nanti kita bisa apa namanya, jika memang di sana ada musuh-musuh alami, maka musuh alami akan mati. Oleh karena itu seperti yang pernah yang kita terapkan di tanaman padi ya, ketika kita mengendalikan kelompok telur penggerek batang padi, kita menaruh kelompok telur tersebut di dalam bumbung konservasi. Kita menggunakan bumbung konservasi sehingga nantinya ya ketika ada kelompok telur yang terparasit oleh parasitoid, maka parasitnya bisa terkonservasi begitu. Kalau kita mengumpulkan kelompok telur kita matikan, ya memang nanti kalau di sana ada musuh alami ya, musuh alami juga ikut mati. Oleh karena itu jika kita menemukan kelompok telurnya, ya kita kutip, kita masukkan ke dalam bumbung konservasi sehingga si parasitoidnya nanti bisa hidup atau terkonservasi begitu. Oke, sistem budidaya itu ya mulai dari pengelolaan tanah. Apa ya, kalau kita perhatikan secara biologi memang kan pupa si apa ulat gerak ini kan ada di dalam tanah. Solarisasi membalikkan tanah itu akan dapat membunuh pupa-pupa yang ada di dalam gitu. Ketika pupunya terekspos sinar matahari ya akan mati begitu. Dan juga sistem budidaya itu ya seperti penggunaan varietas tahan seperti tadi katakan Pak Suputa ya. Ya kita bersyukur memang sekarang ini ada penelitian-penelitian bagaimana mencari varietas-varietas jagung yang tahan terhadap ulat gerayak. Ini suatu langkah maju bagi kita untuk dapat menghasilkan varietas tahan terhadap ulat gerayak ini, karena memang ulat gerayak ini menjadi hama penting, hama utama ya. Jadi katakan memang serangannya paling tinggi dari antara OPT-OPT lain pada tanaman jagung begitu. Dan juga apa namanya pola tanam tadi ya, jangan terlambat tanam. Usahakan penanamannya seragam serempak ya. Kita juga terakhir ini juga melakukan kajian bersama dengan Universitas UIN ya, ada mahasiswa kita dari UIN memantau di Kabupaten Bandung ya, ada dua sistem budidaya, polikultur dan monokultur gitu. Jadi hasil pengamatan kita di lapangan yang memang monokultur itu memang serangannya jauh lebih tinggi daripada polikultur. Kita tumpang sari atau dengan ada tanaman-tanaman refugia seperti dikatakan Pak Suputa tadi. Penanaman tanaman refugia itu juga bisa apa nama sebagai shelter bagi musuh alami. Kalau di luar itu ada namanya sistem push pull, ada tanaman penarik dan tanaman penolak. Jadi di dalam sela tanaman jagung itu ditanam tanaman-tanaman yang bisa menolak menghasilkan senyawa yang menolak si ngengat ulat gerayak. Nah, ini mungkin studi-studi sistem push pull ini mungkin perlu kita kembangkan di Indonesia begitu ya. Ini kita bisa mengelola agroekosistem kita menjadi lebih beragam gitu. Bukan hanya tanaman utama saja, tapi mungkin tanaman-tanaman lain, yaitu dengan seperti tanaman bunga-bungaan atau tanaman-tanaman selai yang lain. Mungkin itu. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari room chat ya, Bapak. Dari Bapak Eko Hadipe. Pertanyaannya, apakah Spodoptera frugiberda menyerang semua varietas? Apakah ada varietas yang agak tahan? Silakan, Pak Willy. Ya, kalau pengalaman kita ya semuanya diserang ya. Tidak ada yang tidak diserang seperti itu ya. Dari pengalaman kita 2019 sampai saat ini ya memang tidak ada tanam varietas-varietas yang tidak diserang begitu. Tetapi kalau masalah tahan tidak tahannya ya untuk kriteria tahan itu kan ada kriterianya. Kalau di tanaman jagung itu kan ada skor DAPIS istilahnya, skor 0 sampai skor 1 sampai 9 gitu, skor 9 gitu. Jadi memang tanaman-tanaman yang pengalaman kita pada tanaman-tanaman yang tahan itu ya skor 100 skor 2 itu memang saat ini belum ada ya, belum ditemukan. Oleh karena itu memang seperti dikatakan tadi oleh Pak Suputa, memang sekarang ini kita lagi dalam proses riset ya. Seperti dikatakan Pak Suputa tadi, bagaimana menemukan varietas-varietas yang jagung yang tahan gitu. Tapi secara overall apa yang kita alami di lapangan ya, baik jagung manis, jagung hibrida itu semuanya diserang oleh Spodoptera frugiberda gitu. Walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda ya, di antara tiap varietasnya begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin ini ada lagi nih Bapak Willing ya. Jenis tanaman apa yang menolak ngengat Spodoptera? Ini dari Bapak Syahrial Amri. Ya, ini mungkin Bapak bisa
ini kita bisa apa ya baca di beberapa literatur ya, di beberapa literatur dari ICP ya, penelitian dari apa dari luar juga mengatakan bahwa seperti tanaman kacang-kacangan itu memang dikatakan dalam referensi tersebut memang apa ya bisa saya lupa nama spesiesnya begitu ya, dia dari leguminosa ya, dia bisa menghasilkan senyawa yang bisa menolak daripada ngengat gitu, ngengat daripada Sporophora viviparda itu. Nah, itu tanaman-tanaman yang bisa menolak. Cuma saya spesiesnya saya nanti coba saya searching, tapi itu di luar negeri sudah banyak dikaji ya, push-pull system, sistem tanaman penolak dan tanaman penarik. Mungkin bisa kita apa ya? Kita coba di tempat kita begitu. Di Afrika itu sistem push-pull ini sudah banyak diterapkan untuk mengelola ulat gerai Sporophora viviparda. Karena kan di sana 2016 sudah ditemukan di Eropa, di Afrika begitu. Salah satunya sistem push-pull, ada tanaman-tanaman penarik dan tanaman penolak. Nah, itu banyak juga di literatur yang bisa kita apa ya, kita searching begitu. Tinggal kita bagaimana sekarang kita apa namanya kaji terap daripada teknologi tersebut. Nah, itulah bagian kita di Balai Besar melakukan kaji terap teknologi-teknologi mana yang bisa kita rekomendasikan untuk mengelola Sporophora viviparda. Tapi umumnya itu tanaman ya dari leguminosae gitu. Dikatakan situ tanaman tersebut bukan hanya apa namanya dia membantu juga, selain dia menolak dia juga membantu penyerapan nitrogen dan juga bisa juga pakan ternak begitu. Jadi memang cukup baik. Oke, mungkin itu Bu. Baik, Bapak Willing, semoga menjawab ya Bapak Sahrial Amri. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari room meeting, apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Willing dapat mengangkat tangan atau raise hand? Oh, di room chat ternyata masih ada yang tertarik untuk bertanya, Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu, ini ada pertanyaan dari Bapak Bambang Wihardi. Pertanyaannya, rentang waktu tanam jagung yang masih ditoleransi dalam satu hamparan itu berapa lama? Gitu. Maksudnya mungkin jika tanamnya tidak sama serentak seperti itu. Ya. Begini. Memang ini perlu kajian yang lebih lebih dalam lagi berapa rentang waktunya begitu. Ya, memang kalau tidak kita melihat dari bioekologi ya, memang Sporophora ini kan siklusnya satu kali generasi kan 30 hari ya, 30 hari. Satu generasi. Satu generasi dia dari telur sampai generasi berikutnya begitu. Jadi oleh karena itu memang sarang kita memang tidak lebih dari satu bulan lah kalau begitu ya. Kalau misalkan kalau kita melihat dari menghindari namanya overlapping generasi. Kalau Sporophora viviparda itu satu generasi kurang lebih 31 bulan, ya kita tidak menginginkan adanya overlapping generasi begitu. Jadi kalau misalnya itu kisaran satu bulan saya pikir itu tidak terjadi overlapping generasi begitu. Saya pikir itu. Tapi ini tetap perlu apa namanya dikaji lebih dalam begitu. Baik, terima kasih kepada para peserta webinar untuk pertanyaan-pertanyaannya dan juga kepada Bapak Narasumber yang telah memberikan materi. Untuk Bapak-Ibu peserta yang tertinggal dalam pemaparan materi ini dapat mengikuti rekamannya di YouTube Propak Tani. Alhamdulillah, ini masih ada lagi mungkin ya. Sepertinya menarik sekali ini ya, pertanyaannya banyak sekali. Ini pertanyaan dari Bapak Eko Hadi Prayitno. Sebelum serangannya terlambat parah, adakah tanda-tanda bahwa akan terjadi serangan Sporophora pada jagung? Lalu apa yang harus dilakukan? Silakan Bapak Willing. Ya, jadi memang serangan parah itu memang ada tidak langsung parah begitu. Memang tanda-tanda atau gejala sudah kita lihat dari awal. Oleh karena itu, jadi keparahan itu kan berarti ketika sudah menyerang pucuk, sudah merusak daunnya. Oleh karena itu, ya keberadaan kita bisa deteksi. Pertama, apakah di situ sudah banyak peletakan kelompok telur? Nah, kalau satu kawasan itu banyak diletakkan kelompok telur, berarti kita memprediksi atau meramalkan bahwa akan terjadi kerusakan berat. Begitu. Jadi kelompok telur itu adalah investasi awalnya. Gitu, Bapak, Ibu perlu mendeteksi umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya coba diamatin. Jadi fase vegetatif awal itu ada nggak peletakan telurnya? Banyak nggak kelompok telurnya? Dia mati, dibuka daunnya di atas atau di bawah begitu. Kalau pengalaman kita, kalau populasi tinggi, memang itu kelompok telurnya kita bisa gampang temukan di atas gitu. Tapi kalau memang rendah, biasanya di bawah begitu ya.
Tapi itu, jadi kelompok telur itu, keberadaan kelompok telur itu akan mengindikasikan seberapa besar nanti kerusakannya. Gitu. Jadi kelompok telur kalau 1-2, 1 hamparan mungkin tidak separah. Tapi kalau sampai 100-an, waduh, itu berbahaya sekali. Mungkin bisa hamparan mungkin 1000 meter bisa habis. Tuh, gitu ya. Karena saya juga punya pengalaman, 1 hamparan itu bisa habis, kering begitu, dimakan oleh Sporoptera pygiperda. Kenapa? Karena peletakan kelompok telurnya banyak. Begitu. Jadi kita antisipasi lihat apakah peletakan telurnya banyak atau tidak. Begitu. Kalau sudah banyak peletakan telur, ah, itu akan muncul gejala-gejala awal, itu epidermisnya dimakan. Kemudian kalau tidak kendalikan, ya sudah, habis pucuknya juga akan dimakan. Bahkan bisa sampai ke tongkol. Mungkin demikian, Ibu Rista. Ya. Baik, mungkin di sini tadi disebutkan bahwa pengamatan sangatlah penting ya Pak Biling, terutama di sini adalah bagaimana investasi kelompok telur Sporoptera itu. Bapak, Ibu peserta webinar dan Bapak narasumber yang kami hormati, alhamdulillah pemaparan materi dan diskusi pada sesi webinar kali ini telah selesai, maka sesi webinar ini akan saya tutup. Namun tadi telah kita simak ya pemaparan yang menarik tentang Sporoptera frugiperda dan pengendaliannya secara bijaksana dengan musuh alami maupun dengan pestisida kimiawi. Terima kasih kepada Bapak Narasumber, Dr. Suputa, dan Bapak Wiling Bagariang. Namun sebelum kami tutup, acara kami serahkan kepada admin. Silakan, Bapak admin. Baik, terima kasih, moderator. Izin menyampaikan sertifikat simbolis, sekaligus mengingatkan kepada para peserta, juga narasumber dan moderator untuk mengisi link presensi, untuk mendapatkan sertifikat secara langsung yang diisi via link kepada nomor yang dicantumkan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penyebutan nama dan gelar dan yang lainnya. Kami sampaikan terima kasih banyak penghargaan sertifikat pada Bapak Dr. Suputa dari Universitas Gajah Mada. Terima kasih banyak Bapak Dr. Suputa. Selanjutnya, terima kasih pada Bapak William Bagariang, SPMSI dari Balai Besar POPT. Terima kasih, Pak Wiling. Terima kasih, Pak. Juga kepada Ibu Rista Susanti, SSI dari Balai Besar POPT yang memoderatori acara dari siang sampai sore ini. Terima kasih banyak. Pak. Kami ingatkan untuk tetap mengikuti BTS Para Paktani episode-episode berikutnya. Yang ketinggalan tidak mengikuti episode-episode sebelumnya, bisa dilihat di YouTube Propaktani. Terus dukung channel YouTube Propaktani, saksikan sajian menarik dan edukatif. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Segenap tim Propaktani, undur diri. Salam sehat, salam Propaktani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.